قال الله تعالى فرمان الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dan bertaubatlah kamu kepada Allah semuanya, semua kamu, wahai orang-orang yang beriman, bersemua dosa kamu, supaya kamu mendapat kejayaan, kejayaan dunia dan kejayaan di hari akhirat. Allah Ta'ala suruh kita bertaubat. Allah Ta'ala sendiri suruh kita bertaubat. Allah suruh kita bertaubat. Rahmatnya Allah, sayangnya Allah kepada hamba-hamba dia. Setelah hamba dia buat dosa, meminta maaf lah Tuhan kata, bertaubatlah. Wa qala ta'ala, ya ayuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang benar dan ikhlas. Taubat yang benar yang ikhlas, sungguh-sungguh bertaubat. Ditanyakan Umar radhiyallahu anhu, apa makna taubat yang nasuh yang ikhlas itu? Sayyidina Umar kata, ia an yatuba thumma la ya'udu ila dhanbi kama la ya'udu al-labanu ila dhar'i. Taubat yang sungguh ni ialah dia bertaubat tak mau balik lagi buat dosa, sebagaimana tidak balik susu yang diperoh ke dalam lapuknya, kata Sayyidina Umar. Susu yang sudah diperoh tak boleh nak masuk semula. Begitulah bertaubat yang sungguh-sungguh.